Memang best. Ya ni memang. Memang sudah gila eh. Hai. Assalamualaikum. Hari ni saya nak unboxing eh. Saya order kurma di bawah brand House Premium. So kita nak tengok macam mana packaging, saiz kurma. So, kita tengok ya. Jom kita buka, kita unboxing kat sini. Okay, hi. Okay, tadi kita dah unboxing barang yang baru sampai daripada JNT. So, sekarang kita buka ada kurma. Ada tiga jenis kurma ni. So, sekarang kita nak rasa pula apa perbezaan setiap kurma ni. So, kita ada hari ni. Oh, sebelum tu. Kita ada bersama dengan saya. Okay, bersama dengan saya Encik Azizi. Yang mana kita dua akan rasa dan kita akan bagi feedback pasal kurma ni. Boleh? Boleh, okay. Bagi testimoni. Bagi testimoni ya. Ini real. Ini kata first time. Macam contohnya meja saya tak pernah rasa. So, saya akan bagi komen yang jujur lah. Okay, komen yang jujur. Alright. So, kita ada tiga jenis kurma ni. Kita ada kurma safawi. Dan kita ada kurma ajwa. Dan juga mejul. Alright. So, kalau kita tengok kat sini. Kurma mejul ni kita saya ambil satu contoh eh. Saiz dia memang besar sangat. Kalau nak dikomparekan dengan ajwa. Macam ni. Nampak tak saiz dia? Ajwa ni kecil je. Meju ni memang sangat besar ni. Kalau tiga kali ganda ni lebih kurang. Tiga kali ganda daripada ajwa eh. Okay. So yang ni safawi. Safawi ni dia medium. Kalau dengan ajwa tu dia besar sikit je. Alright. Okay, so sekarang ni kita nak test makan safawi dulu. Okay, cuba awak makan yang safawi. Saya makan dulu? Ya. Yeah. Lepas tu saya pun nak ambil juga. Okay. Komen dari segi tekstur dia. Ini kurma safawi ya. Tekstur dia nak kata apa ni? Macam ni. Kering. Dia kering. Dia kering. Dia bukan jenis basah. Tapi dia still lembut lah. So. Sedap lah. Sedap lah. Sedap lah. Dia tak berapa manis sangat kan? Dia manis. Dia manis. Tapi dia bukan manis yang terlalu manis. Dia tak berapa manis sangat. Dia manis, ada rasa lemak-lemak sikit. Kulit dia nipis kan? Dia tak tebal kan? Nipis. Bukan kulit lah, kurma dia. Kurma dia, kulit lah. Kurma dia, isi dia. Isi dia. Tak tebal sangat. Dia nipis je. So okay. Cuma kalau orang tua yang tak ada gigi, mungkin tak sesuai kot. Tak ada gigi tak sesuai sangat lah. Dia kena ada gigi. Sebab dia agak liat sikit kan? Ya. Yeah. Okay. So untuk orang muda, okay. Kalau siapa yang tak suka manis sangat, this one memang just nice. Okay. So ini adalah kurma safawi. So next kita pergi pada kurma ajwa. Kurma ajwa ni grade double A lah. Double A grade dia. Saiz dia pun agak medium, besar juga compared tu dengan safawi tu tadi. So now kita rasa ada biji juga, kering. So tekstur dia lebih lembut berbanding dengan safawi. Betul-betul. Dia lebih lembut ya. Lebih lembut. Tapi dia tetap nipis juga. Dia nipis. Dia nipis juga. Isi dia nipis. Lemak berkrim. Lemak eh. Saya rasa. Memang dia lagi best daripada safawi. Yes. Ajwa lagi best daripada safawi. Dia tak kering, tak basah sangat. Lembut. Manis dia tak manis sangat. Tapi manis dia sedap lah. Rasa satu nak lagi. Sedap. Dia lagi lemak sikit berbanding dengan safawi. Okay, so sekarang kita rasa kurma yang ketiga, iaitu mejul. Mejul ni
besar gedabak. Saya tak pernah makan. Tapi ramai yang bagi tahu. Saya rasa kena share kot. Berdua. Nak makan satu ni besar sangat. Okey. Ramai yang cakap. Tengok. Dia punya isi lembut gila. Okey, meju. Isi dia memang sangat lembut. Lepas tu tebal. Kan? Biji dia sama je saiz. Sama saiz lah. Cuba tengok. Saiz biji. Sama saiz je. Tapi isi dia ni yang besar, tebal, lembut. So ni kalau orang tua yang tak gigi boleh makan eh? Memang sesuai sangat lah. Dia punya tekstur. Memang lembut gila lah. Memang best. Yang ni memang sedap gila eh. Sedap gila. Yang ni memang lemak berkrim semua ada. Memang best. Okay, nak cakap lah. Lembut, telan tak, terus. Siapa suka makan kurma, kurma mejul memang the best. The best eh? Ni first time, makan. Tapi makan sebiji kenyang eh. Dari segi harga, semua 200 gram. Safawi harga RM20. Ajwa RM35. Mejul adalah RM39. Semuanya adalah free postage ke seluruh Malaysia. So bagi mereka yang nak dapatkan kurma daripada House Premium, memang premium sangat kualiti kurma kita. Semua buah cantik-cantik je. Dan Mejul is the best. Boleh dapatkan daripada agen-agen daripada House Premium ataupun daripada website www.housecosmetics.com.my.